Ziva, sekarang kita sudah berada di step terakhir yaitu penyajian atau plating. Silakan kamu tinggal plating. Kamu mau apain dulu? Kamu masukin tumisnya. Oke, kalau sudah yakin, ikan taruh di atas. Sip. Terakhir. Iya. Wow. Cantik. Oke, yakin? That's it. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Ziva Magnolia Gulai Gemulai. Oke, sekarang saatnya the moment of the truth. Ya, Chef Edwin Lau akan merasakan masakan kamu. Chef, sebentar. Ya. Yeah. Dari penampilan. Oke. Seperti apa? Oke. Penampilan pada dasarnya usaha dia kelihatan ya. Usaha dia kelihatan, tapi memang penempatannya agak salah. Dari ikan pilonya terlalu kurus dan juga kurang mengembang. Pilonya kurang rata, minyak saminya sehingga kuningnya ada di sana, di sini, tengahnya hilang. Oke, dari penempatan bunga edible-nya juga semuanya mengarah ke situ, nggak ada yang ke sana. Oke. Jadi harusnya criss-cross supaya kelihatan hidup. Acarnya salah penempatan. Ini terlalu kental bagi saya, jadi sudah tahu rasanya pasti akan pekat, kuat, dan juga secara overall ragu sebenarnya. Ragu ya? Oke, kita lihat kematangannya dulu. Kita lihat. Dan kalau saya lihat, matang sempurna. Wow! Manis. Udangnya ya. Kita coba dulu ya. Oke. Ya, kita coba. Ini aneh. Bagi saya aneh. Teksturnya kurang crispy karena tadi minyak samin kurang rata. Oke. Dari pakis rasanya masih ngambang. Iya. Oke. Dari saus pekat. Langsung dia nonjok, kayak film horor, langsung keluar setannya, bosen setelahnya, ya kan? Kita pengen dong dia building terus kan? Tapi ini langsung menonjok saya. Dan overall, cita rasanya kesana kemari jadinya. Okay? Gak ngeblend. Tapi gak apa-apa, untuk pertama kali kamu benar-benar pertama kali masak kan? Bagi saya, kita lihat dari belnya. Oke. Nanti kita akan kasih kesempatan Chef Edwin untuk memberikan penilaian lumayan enak atau justru tidak enak sama sekali, tapi kamu harus mencicipi masakan kamu sendiri. Oke. Coba, terus kesannya apa? Secara pertama, jujur. Kenapa? Buat saya enak-enak aja. Oke, sekarang saya mau coba. Enak loh. Kayaknya ini terlalu besar ya. Coba kesan pertama langsung. Nah. Enak! Wow. Oke, sekarang kita kasih kesempatan Chef Edwin Lau untuk memberikan penilaian langsung. Kita punya sebuah bel di sini, Ziva. Ya, kalau menurut Chef, masakan dari kamu ini lumayan. Chef Edwin akan menekan 1 kali. Tapi kalau enak, dia akan menekan 2 kali. Tapi kalau tidak enak, dia tidak akan menekan sama sekali. Chef
Edwin Lau berikan penilaian kepada Ziva Magnolia untuk masakan gulai gemulai. Gulai gemulai, Ziva Magnolia. Lumayan. Lumayan. Oke, okay, Ziva Magnolia, selamat kamu lulus dalam tantangan mendadak chef. Yeay! Pemirsa, kalau seorang Ziva Magnolia aja yang baru terakhir masak adalah telur ceplok, dia berhasil menaklukkan tantangan dan membuat gulai gemulai, apalagi Anda yang biasa masak di rumah. Ya, terima kasih banyak sudah menyaksikan Mendadak Chef. Bisa gak lo? Bisa, Mas Angga. Jangan lupa untuk kembali lagi seperti biasa setiap hari Sabtu jam 9 pagi hanya di Trans Studio.